Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Mamami. Di video kali ini guys, saya mau berbagi sebuah resep, yaitu saya mau bikin bihun goreng ala Mamami, masakan Hongkong. Ayo langsung aja siap bahan-bahannya. Bahan-bahan yang kita perlukan yaitu ini bumbunya, bumbu iris saja ya, simpel-simpel, nggak usah ribet-ribet. Ini 2 butir bawang merah yang besar, terus bawang putih sekitar 5 siung dikira-kira ya. Ini jamurnya sekitar 3 yang ukuran besar, terus ebi sekitar 1 sendok setengah matang, direndam ya, direndam dulu. Terus wortel, ini wortel sekitar 20 gram. Ini dagingnya cuma sedikit. Kalau mau pakai ya monggo, nggak mau pakai ya nggak usah. Ini sudah saya bumbui pakai garam, gula, merica, minyak sayur sedikit ya, terus kecap asin dan tepung kanji. Ini saya pakai 3 macam-macam ukurannya ya, ada yang panjang, saya memilihnya yang seperti ini saya rendam. Kobes atau kul sekitar 50 gram sudah saya iris seperti ini. Langsung aja guys, ayo kita untuk memasaknya.
Rasanya enak sekali ya, bumbunya lengkap, maksudnya bahan-bahannya lengkap sekali, bumbunya simple, cuma diiris-iris. Oke guys, jika kalian suka dengan masakan saya, silahkan di like, di komen, dan di share ya. Yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.